Ya, saat ini Yojos akan bersama Abejok untuk memberi tutorial cara ngejok motor dengan cepat dan bagus di kios Pak Abe. Mari mas, kita lihat mas. Ya. Ya, siap, sana dulu. Ya, ya. Nah ini kebetulan ada yang mau dibongkar ini, mau awal-awalnya. Nah, kita bongkar. Bongkar enggak apa-apa ini mas, bongkarinnya. Ya, ya. Siap, seperti ini. Ikuti masuk ke gua. Ini masnya juga banyak yang sudah bekerja ini. Ya. Nah, awalannya Pak, benar. Pakai apa Pak itu alatnya Pak? Gray Pak. Gray ya. Wah, kita bongkar staples-staplesnya. Ya, seperti itu. Oke. Ini dilap dulu karena bocor rakapnya, terus membasahi spons juga. Apa ini namanya Pak? Fibernya juga basah. Nah. Proses pengeleman dari spons gabus. Secara merata. Sambil menunggu ngelem kita lihat pas. Nah, ini juga membuat jok untuk sepeda. Nah, ini tidak jok motor aja, ini sepeda juga bisa, sepeda gunung, sepeda apapun bisa untuk mengganti jok spons di sini. Sekali ini ya Pak ya, karena sudah terbiasa sehari ratusan jok ini.
buat apa Pak itu, Pak? Ini pelapis pinggirnya. Biar enggak lepas basah. Ini ada yang ilmu yang tersembunyi enggak Pak ini Pak, ngelem seperti ini Pak, atau hanya pas gitu aja. Nah ini penggabungan kerakap dengan sponnya. Lubang ini Pak, ditambalin nanti. Tambal. Oke. Lihat proses penambalan sponjok versi Pak AB Jok ini. AB Joker. Pencarian juga yang begitu fantastik hasilnya. Nah, membentuknya yang susah ini.
ini. Leman. Untuk nambal yang sudah berlubang. Kelihatan masih utuh di lem juga buat apa Pak? Oh ada lubangnya juga. Ini sudah kering, saatnya menempel ini. Nah, seperti ini. Sampai. Nah, cara motong juga pakai gergaji besi. Salah pembentukan sesuai selera pesanan yang punya motor, ingin setebal apa, setipis apa. Pak Imam cuma mengikuti pesanan aja atau permintaan dari pelanggan ya. Oke. Oh, yang satunya juga ditempeli. Sisi tersulit dari usaha jok yaitu pembentukan bodi-bodi joknya ini. Rata mas, ini lebih dekat gak apa-apa mas, ini belum rata, masih seperti ini, masih kasar. Dan langkah berikutnya yaitu penghalusan dan pengamplas menggunakan alat parut. Parut campur ini mas, kan dekat juga gak apa-apa. Nah, ini. Nah,
yang rata dengan di parut seperti ini. Berapa macam Pak ini Pak? Atau hanya satu macam? Satu macam. Stainless sama kan? Tapi yang akan yang stainless. Proses pemarutan sudah selesai, ini tinggal pemasangan keragam. Bodinya sudah akan cantik. Oke, seperti ini para pemirsa, bisa untuk tutorial nantinya. Langkah selanjutnya adalah untuk pemasangan keragam. Servis yang begitu memuaskan ini, yang berbeda dari tempat-tempat lain. Nah, seperti ini. Kencang ya Pak ini ya. Iya Pak. Biar rapi. Biar rapi. Oke. Lalu dibalik. Yang belakang juga di staples dulu. Ya. Setelah ujung depan dan belakang tarik ke samping. Thank you.
ada yang penarikan perangkap kurang span atau kurang pas, ini dicabut dulu lagi. Nah, ditarik lagi begini. Nah, baru di stepless lagi. Ya, nah, memang harus teliti ini. Nah, itulah cara-cara narik perangkap ini. Sekarang sudah selesai yang jenglot, proses pemotongan. Nah, ya rapi. Pemasangan untuk finishing selesai. Ya, skrup biasa seperti ini. Ya. Semoga ya, pekerjaan motor sama Pak Abi.